Yamin berbicara tentang perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan di masa depan. Jadi dia tidak spesifik bicara tentang bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tapi dalam pidatonya tersebut, Yamin itu seperti memberikan semacam pemandangan umum gitu, bahwa kita memerlukan sebuah bahasa pergaulan, bahasa persatuan. Dan Yamin juga dianggap tengah menggenapkan upaya dia sejak muda untuk memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Walaupun susah, walaupun rumit, keputusan untuk menjadikan bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebagai bahasa Kongres kedua itu sudah sangat menjelaskan bahwa sebuah titik awal proklamasi sebuah nation dimulai dari bahasa itu tengah dilakukan, dan itu berkat perjuangan Yamin.